Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Duta Fish, teman-teman. Kali ini akan membahas ikan marbel, yaitu ikan molly marbel, teman-teman. Ya, ikan molly marbel itu seperti apa? Oke, ya, ikan molly marbel. Oke, saya ambilkan ya, seperti ini, teman-teman. Ya, kadang teman-teman tuh salah mengartikan. Yang dibilang marbel tuh katanya ikan molly yang balon itu, teman-teman. Nah, soalnya beda ya. Marbel itu sebuah warna dan balon itu sebuah bentuk. Oke, begitu, teman-teman ya. Nah, ini contohnya ikan molly marbel. Nah, banyak yang menyebutnya juga, para ahli itu mengatakan bukan marbel, tapi marmer. Nah, katanya warnanya seperti marmer gitu, batu marmer, teman-teman. Batu gamping yang sudah itu menua, memfosil ya. Nah, warnanya seperti ini, teman-teman, seperti ini. Ini juga ada marble yang marble orange, teman-teman ya. Jadi marble itu tidak bintik-bintik hitam aja, tapi juga ada bintik-bintik orange atau kuning, teman-teman. Nah, bisa kita lihat seperti ini ya, seperti batu marmer kan. Iya. Nah, mungkin itu ya mengapa disebut molly marble. Nah, kalau teman-teman yang sudah apa, para suhu-suhu senior yang sudah mengetahui seluk-beluknya yang lebih detail, silahkan tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Nah, nanti kita bahas lagi, kita share lagi di YouTube ya. Oke. Nah, saya juga mempunyai ikan molly marble. Nah, kalau menurut saya marble tuh ya gini aja, teman-teman. Dasar putih, ada bercaknya hitam gitu aja, ataupun ada bercak yang lainnya ya, seperti oranye tadi. Oke, ini ada keturunan dari ikan golden black, teman-teman ya. Keturunan ikan molly golden black, tapi warnanya kok seperti molly marble yang gendut-gendut itu ya. Nah, kemarin tuh ada di sini, kita cari dulu. Oke, teman-teman, kita cari dulu ya. Nah, kemarin saya taruh di sini ikannya. Warna dasarnya itu putih, ada bercak-bercaknya hitam gitu ya. Nah, itu saya sebut marble, tapi ini keturunan dari ikan golden black, teman-teman. Dari keluarga common molly. Nah, ini sudah ketemu, teman-teman. Wah, tapi berubah nih warnanya, sudah bermutasi, teman-teman. Ya, bisa kita lihat ya. Wah, unik sekali ikan molly bisa bermutasi-mutasi warna ya. Ini warna hitamnya. Wah, ini cenderung banyak warna hitamnya, teman-teman. Kemarin tuh putihnya yang banyak, teman-teman, dan bercaknya hitam total-total gitu lah. Ini keluarga ikan common molly, yaitu dari golden black ya. Golden black itu indukannya, teman-teman, tapi ini punya anak kok seperti ini. Nah, mungkin bermutasi warna atau memudar warnanya ya, atau bermutasi ya. Wah, ini unik sekali. Ada satu lagi, teman-teman, bagus ini. Susah sekali ini, serok saya bolong, teman-teman. Nah, lihat bolong ini. Nah, teman-teman harus sabar. Nah, tapi ini warna dasarnya enggak begitu putih, agak keabu-abuan, tapi bercaknya itu enggak terlalu banyak seperti yang tadi. Iya, kita tangkap. Dan ikan yang memiliki bercak-bercak hitam seperti ini ya, saya sebut ikan marble gitu aja, karena marble adalah sebuah warna ya, teman-teman ya, bukan sebuah bentuk ya. Kalau bentuk ada balon, ada long ya, beda-beda lah. Ini keren sekali, teman-teman. Ada ini ekornya cawang atau cabang, teman-teman ya, layer tail ya, teman-teman, atau double tail gitu, bisa biasa disebutnya ya. Iya, ini dari keluarga common molly, bisa kita lihat dari sirip atasnya. Nah, common molly itu nenek moyangnya, teman-teman, nenek moyangnya golden black. Nah, dan ini sudah hasil mutasian, ini cicit-cicitnya, hasilnya seperti ini, ada yang memudar seperti ini ya. Kita lihat dari atas seperti itu. Iya. Tapi kan ini cukup unik ya, teman-teman ya. Belum, mungkin jarang di toko atau di pasar ya. Oke, sedikit dari Duta Fish tentang molly marble. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.